Beda untuk nikmatin Bali, termasuk gaya hidup kekinian yang saat ini sudah menjadi budaya kaum urban. Nah, tidak saja perorangan, namun juga banyak komunitas yang rela menjelajah indahnya pulau ini. Ngomongin tentang Brotherhood Club Indonesia nih ya. Nah, ini kan klub yang banyak banget mobil jadi satu di sini, apalagi mobil-mobil keren gitu. Bisa diceritain nggak sih sebenarnya ini komunitas yang seperti apa gitu? Kemudian ada spesifikasi mobil yang bisa join di komunitas ini nggak sih? Iya, jadi Vera, konsepnya Brotherhood memang agak berbeda dengan perkumpulan klub mobil yang lain. Di mana kita di Brotherhood itu memberikan kesempatan kepada semua teman-teman yang memiliki sport car atau supercar untuk bergabung bersama-sama kita. Konsepnya adalah persaudaraan dan pertemanan. Jadi kita tidak memandang mobilnya merek apa atau bagaimana, ya kan, semuanya welcome gitu. Oke, jadi memang yang membedakan kalau biasanya komunitas kan kayak Ferrari mulu. Betul. Gitu ya Pak ya. Kalau ini bisa join. Iya, jadi kita juga konsepnya Brotherhood ini, kita bikin satu perkumpulan dan kita tidak mau mengganggu perkumpulan mereka yang masing-masing itu yang udah ada gitu loh. Kenapa sih pilih Bali? Bali ini selalu menjadi tempat favorit untuk kita berkumpul. Walaupun jalanan yang gak lebar-lebar, tapi tempat untuk beraktivitas di sini banyak sekali. Kulturnya juga berbeda, menarik. Member di Bali pun dari Brotherhood juga sudah cukup banyak. Jadi kita memang sengaja ke Bali lagi karena kalau ke Bali selalu peminatnya banyak banget yang mau gitu ikut. Asik, banyak juga pilihan menu menarik dan tentunya ada sajian musik. Ini nih yang bikin betah kalau kita nongki-nongki cantik di sini. Nah, dengar-dengar sih yang punya tempat ini demen banget sama motor gede. Tapi nggak cuma komunitas motor gede aja yang biasanya nongkrong di sini. Banyak juga komunitas-komunitas motor lainnya, motor klasik, motor tua, semuanya ada. Oke, Om, ngobrolin It Well Right Well nih. Dulunya diceritain dong, punya ide untuk bikin kafe seperti ini tuh dari mana, Om, idenya? Oke, ini tadinya sebenarnya sih bengkel ya. Oke. Bengkel itu yang maksudnya, kalau orang ada orang perbaiki motor, kan otomatis kalau misalnya penggemar motor besar atau motor tua kayak gini, pasti ditongkrongin namanya ownernya. Sambil mereka nongkrong ya, jadi mereka ngopi lah. Nah, dari sana kita terinspirasi, terus ya kita lihat ke depannya
asik juga sambil nungguin motor, kita bisa makan, terus ketemu sama komunitas yang lain di sini, ngobrol. Jadinya kita nggak berasa kalau kita nungguin. Kalau dulu sih ya, kalau dulu kita tonjolin motor ya, karena kita basicnya bengkel ya. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak ada detailing, ya otomatis kita juga nonjolin yang food lah sama beverage gitu. Tapi motor is the most gitu. Lokasi wisatanya yang banyak banget, menikmati kehidupan malam di Pulau Bali bisa jadi pilihan nih bagi Anda yang tengah berlibur ke pulau ini. Ya seperti saya ini, lagi nongkrong-nongkrong cantik sambil menikmati sajian musik klasik dan ditemani orang-orang asik. Masih gak tertarik?